Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, manakala kita menginjakkan kaki kita di surga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Adapun dunia ini
Tidaklah dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Kesuksesan menurut Al-Quran bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan tingginya jabatan dan tahta, tetapi manakala kita bisa meraih surga dan ya terhindar dari neraka. Apalah artinya kesuksesan dunia, harta yang melimpah, jabatan dan tahta yang tinggi, popularitas yang terkenal, namun surga yang seluasnya langit dan bumi, tidak ada jatah sejengkal tanah pun untuk kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita menjadikan prioritas hidup kita adalah untuk akhirat. Kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kesuksesan, lantas bagaimana kiranya jika kita bisa berada di surga dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu kepada kita, kalau saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita dalam salat-salatnya, kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian dengan kita, lantas pertanyaannya, sudahkah kita rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin, jika kita menginginkan untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, di sana ada beberapa amalan. Jika kita melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan Nabi kita yang mulia di surganya. Yang pertama adalah dengan cinta yang sejati kepada sang Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, bahwa ada seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Mata sah? Kapan kiamat wahai Muhammad?" Mendengar pertanyaan yang tidak penting itu, ya, karena kapan kiamat itu bukan pertanyaan yang penting. Yang paling penting adalah apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat. Maka Nabi mengatakan, "Mada a'dadta laha?" Apa yang telah kau siapkan untuk kiamat? Lelaki tersebut menjawab, "La syai' ghairu anni uhibbu Allah wa rasulahu." Saya tidak punya bekal persiapan apa-apa wahai Nabi. Hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Mendengar jawaban tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jika kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan kelak di surga dikumpulkan bersama Nabi. Kalau kita idolakan yang kita cintai adalah orang-orang kafir, naudzubillah, pemain bola, artis, penyanyi, ya, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka kelak. Maka ma'asyiral muslimin, pilihlah. Kalau kita menginginkan surga, ya, idolakan orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Kaum muslimin, cinta sejati kepada Nabi adalah salah satu faktor agar kita bisa bersama Nabi di surga. Tapi cinta bukan dengan pengakuan, cinta bukan dengan kata-kata, tapi cinta kepada Nabi yang mulia adalah dengan pembuktian secara nyata. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi pengakuannya adalah palsu, cintanya palsu. Betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi dia maksiat kepada Nabi, dia mengingkari hadis Nabi, ya,
dia tidak taat kepada Nabi, maka itu adalah cinta yang palsu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Kalau betul-betul kita mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan cuma ngaku-ngaku, tapi buktikan dengan beriman kepada Nabi, membenarkan hadis-hadisnya, taat terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bersama Nabi kelak di surga, caranya adalah dengan memperhatikan sholat-sholat kita, terutama sholat yang wajib. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, bahwasanya beliau pernah menyiapkan air wudhu untuk Nabi. Melihat sahabat Rabi'ah mempersiapkan air wudhu untuk Nabi, maka sebagai ucapan terima kasih, Nabi SAW mengatakan, "Sal, mintalah." "Kamu minta apa?" Apa jawaban sahabat Rabi'ah? "Dia tidak minta dunia. Dia tidak minta harta. Dia tidak minta wanita. Dia tidak minta jabatan atau tahta. Dia minta, 'As'aluka murafaqataka fil jannah.' Aku minta wahai Rasulullah, agar aku bisa mendampingimu di surga." Cita-cita yang sangat tinggi. Sebuah semangat yang sangat luar biasa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Maka mendengar jawaban sahabat tadi, Nabi mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Ya, maka ma'asyiral muslimin, perhatikan sholat-sholat kita, terutama sholat wajib, sholat lima waktu. Jangan sampai kita meninggalkannya. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun masalah yang menimpa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, maka hendaknya bagi kita memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Manusia yang paling dekat surganya, tempat surganya dengan saya kelak di akhirat, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka ma'asyiral muslimin, yang hendaknya bagi kita untuk memperbanyak solawat. Solawat artinya kita mendoakan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ya. Semakin kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat tempat duduk kita, tempat tinggal kita kelak di surga nanti. Ya, Rasulullah begitu banyak jasanya kepada kita. Maka jangan pelit untuk mendoakan, untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ba'idu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang medit, yaitu orang yang disebut nama saya namun dia tidak bersolawat kepada saya. Terutama di hari Jumat ini, perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena solawat kita akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, agar kita bisa menjadi pendamping Nabi di surga kelak, caranya adalah dengan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Perhatikan akhlak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum salatukum ahsanukum khuluqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling saya cintai di antara kalian
Dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka mari kita memperbaiki akhlak-akhlak kita. Dan akhlak yang baik terkumpul dalam tiga hal. Badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajh. Yang pertama, ya, suka bantu orang, membahagiakan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita bisa bantu untuk membahagiakan orang lain, lakukanlah. Baik dengan harta, baik dengan ilmu, baik dengan tenaga, baik dengan doa. Yang kedua, waqaful adat, tidak menyakiti mereka. Baik menyakiti dengan lisan ataupun dengan tangan. Ya. Yang ketiga adalah dengan senyuman yang kita berikan kepada mereka. Salam ketika bertemu dengan mereka, jabat tangan ketika bertemu dengan mereka. Nabi bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fa sallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khotayahu kama yatanasaru waraqus syajar." Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam dan berjabat tangan, akan rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Dan di antara amalan agar kita bisa bersama Nabi di surga adalah dengan peduli sayang kepada anak-anak yatim. Anak yatim yaitu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya padahal dia belum baligh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Saya dan orang yang mengasuh, orang yang sayang, peduli dengan kebutuhan-kebutuhan anak yatim, kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari tengahnya dengan jari telunjuk. Artinya sangat dekat, sedekat jari tengah dengan jari telunjuk. Ya, Imam Ibnu Battal ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, yang bahi liman sami'a hadzal hadis an ya'malu liyakuna rafiqan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah fa innahu la a'la darajatan fil jannah ya fauqa. Kata beliau, hendaknya setiap orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkannya agar kelak dia bisa bertemu dengan Nabi di surga, menjadi pendamping, tetangga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, karena tidak ada derajat kedudukan yang lebih tinggi daripada itu. Kasihanilah anak-anak yatim, sayangilah mereka, pedulikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang lemah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa bersama Nabi di surga, ketemu dengan Nabi di surga, hendaknya bagi kita untuk peduli, merawat, mengasuh, mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu uhtan aw ibnatan fa ahsana ilaihima kuntu ana wa huwa fil jannati atain." Barang siapa yang memiliki dua anak perempuan lalu dia mendidiknya dengan baik, merawatnya dengan baik, maka kelak dia di surga dengan saya seperti ini. Beliau pun mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuknya. Ya, anak-anak kita adalah amanah. Anak-anak kita adalah titipan dari Allah. Kita semuanya akan bertanggung jawab berdiri di hadapan Allah. Kita akan ditanya tentang tanggung jawab ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tentang pertanggungjawaban kalian. Anak-anak kita ya akan adalah amanat di pundak kita. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mendidik mereka dengan benar? Sudahkah kita mengajarkan mereka agama Islam? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhannas wal hijar
Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan kiat-kiat ini agar kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Ya, yaitu cinta kepada Nabi, ya, memperhatikan salat, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, peduli dengan anak-anak yatim dan mendidik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihfaz biladana Indonesia min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfaz biladana Indonesia min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfaz biladana Indonesia min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal wada' ya arhamar rahimin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.